terhadap pelaksanaan PPKM untuk tahap kedua ini, kami Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mengantisipasi sejak awal juga. Sejak awal juga sudah kita perhitungkan, melihat dari perkembangan masyarakat yang terinfeksi COVID, ya cenderung juga masih belum mengalami penurunan secara signifikan. Nah, itu berarti bahwa kita punya potensi untuk perpanjangan itu, dan tampaknya kan memang seperti itu ya, apa diambil keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat. Artinya bahwa kami di Kabupaten Bandung juga sudah akan konsisten terus melakukan penerapan disiplin dan termasuk dalam penegakan hukum. Bahkan dalam tahap pertama ini, kita sudah meningkatkan atau memperluas jangkauan kita dalam penerapan disiplin dan penegakan hukumnya itu kepada warga negara asing. Karena jujur saja sebelumnya kita belum bisa secara frontal ya melakukan penegakan hukum pada warga negara asing, karena ini menyangkut soal warga negara orang lain di daerah kita. Tentu kita juga tidak bisa dengan gelabah, karena itu pun inilah daerah hukum kita. Tetapi kan harus kita komunikasikan dan koordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dengan konsulat yang ada di sini. Dan kita pemerintah sudah melakukan komunikasi itu, dan kita minta kepada warga negara asing dan jajaran konsulatnya untuk bisa menghormati, menghargai tentang penegakan hukum kita termasuk dalam hal COVID ini. Karena itulah kita sekarang ini sudah secara siap juga dan juga secara permanen kita melakukan penegakan hukum pada warga negara asing termasuk penerapan disiplin itu sendiri. Ya, karena itu tim kita turunkan kepada lokus-lokus atau sektor-sektor yang potensi warga negara asing yang banyak, ya selain dengan warga negara kita, masyarakat kita saja itu tentu sudah pasti. Nah, kita juga sudah mengemas macam itu, dan kita juga sudah melakukan tracing dan juga melaksanakan tes juga kepada warga negara asing, sehingga demikian bahwa warga negara asing yang ada di wilayah kita, terlebih yang ada di Kuta Utara, memang dominan ya, warga negara asing kita di Bandung ini ada di wilayah Kuta Utara ini tidak kurang dari 5.000 warga negara asing masih ada di Kuta Utara. Ya, karena itu agar mengurangi juga stigma, dibilang kita melakukan stigma, membedakan antara warga negara asing dan masyarakat kita, dan juga kita menspesialisasikan warga negara asing, tidak ada etikat semacam itu. Karena itu kita sekarang kita sudah hasil komunikasi kita lakukan sama. Ya, bahkan kita ada pemikiran dalam hal penegakan hukumnya ke depan itu untuk warga negara asing justru lebih kita berikan nanti dalam penegakan hukum. Itu ada pemikiran, tapi belum kita putuskan semacam itu. Ini agar kita strong law kita juga biar ada ke depan ini kepada warga negara asing. Ya, jadi prinsipnya bahwa prokes kita tahankan, dan hanya saja kami akan memberikan atensi pada saat ini kepada masyarakat untuk benar-benar prokes dan lebih selektif dan ketat di dalam pelenggaraan kegiatan-kegiatan agama dan adat kita itu di kepada masyarakat kita. Ya, sehingga potensi berkerumun itu masih ada di situ. Terkait anggaran, tentu dengan ada semacam ini kami juga sudah akan memanfaatkan, tentu ada dana tidak terduga itu. Ya. Dalam dana tidak terduga, dan karena itulah pada kesempatan ini dalam rapat kami yang kami pimpin pada hari Rabu yang lalu, kita minta tanggapan juga dari pemerintah pusat sekiranya dalam rentang waktu kita ini bisa melakukan refocusing atau realokasi itu biar ada ruang untuk itu. Karena kita ini di APBD 2021 ini dirancang itu kan dana tidak terduga kita, kalau tidak salah ingatan saya ada 49 miliar ini kan sudah kita pergunakan waktu ini untuk 300.000 per warga itu untuk memberikan bantuan langsung tunai BLT-nya. Dan kita membutuhkan support juga untuk kesehatan ya, dan juga jaring pengaman sosial ini juga penting kita butuhkan. Nah, itulah kita minta ruang solutif juga secara regulasi kalau kita diperkenankan untuk melakukan, untuk antisipasi di segi anggaran ya, untuk melakukan refocusing dan realokasi, tentu itu kita harapkan. Ya, karena dengan dana yang 49, kurang lebih waktu ini untuk kita 300.000 untuk BLT ke masyarakat itu hampir 26 itu sudah banyak ini. Nah, kalau kita itu terapkan lagi, itu kan saya rasa sudah di pos dana tidak terduga juga sudah kita sudah akan
habis kita pakai. Nah, maka itu kan di sisi lain kan harus ada retribusi. Itulah kita lakukan langkah administratifnya. Dan saya rasa di pemerintah pusat ya untuk kepentingan COVID ini tidak ada masalah. So, tinggal kita perjalanan administratif saja. Untuk